Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam kelas talian, pembelajaran Bahasa Melayu tahun 5. Kali ini, pada pagi ini kita akan belajar tata bahasa, Bahasa Melayu mengenal subjek dan predikat untuk kelas dalam talian ini. Selepas ini, dalam pukul 12, kamu akan belajar kelas secara luar talian. Tajuknya ikut buku teks, nanti cikgu akan bagi ya selepas ni ya. Okey, untuk kelas dalam talian ni, kamu akan belajar Bahasa Melayu mengenal subjek dan predikat. Sebelum ni kamu dah belajar apa itu subjek, apa itu predikat. Okey, kita teruskan dengan slide yang seterusnya. Okey. Bahasa Melayu, subjek dan predikat. Subjek dan predikat. Mana draw ni? Okey, subjek dan predikat. Okey. Apa itu subjek? Apa itu predikat? Dapatkah anda membezakan antara subjek dan predikat di dalam ayat? Okey, cikgu nak uji kamu. Cikgu bagi satu contoh ayat. Kucing itu comel. Okey, mana subjeknya? Kucing. Okey, predikatnya apa? Sangat comel. Okey, bagus ya. Kita teruskan lagi. Okey, subjek dan predikat ya. Okey, subjek merupakan konstitun ya. Ataupun konstatun dalam sesuatu ayat yang terdiri daripada satu kataan atau beberapa kataan yang berfungsi sebagai frasa nama dan menjadi unsur yang diterangkan. Itu maksudnya subjek ya. Predikat merupakan kumpulan perkataan yang tergolong dalam satu frasa dan menjadi unsur yang menerangkan subjek ya. Seperti tadi cikgu bagi contoh, kucing itu sangat comel. Subjeknya ialah kucing. Sangat comel ialah predikat. Tapi dalam pelajaran kali ini, cikgu nak tekankan tentang perluasan subjek dan perluasan predikat. Sebagai contohnya tadi, kucing itu sangat comel. Perluasan subjeknya, okay, siapa boleh luaskan subjek kucing tu? Siapa boleh tambah ayatnya? Siapa nak cuba? Kita dah belajar kan? Kucing yang bernama Mimi itu sangat comel. Okey, itu perluasan subjek. Bagus Alisa ya. Kucing yang bernama Mimi itu sangat comel. Perluasan subjek. Okey, perluasan predikat pula. Siapa nak cuba? Perluasan predikat. Kucing itu predikatnya. Siapa nak cuba? Kucing yang comel itu manja dimiliki oleh Dahlia. Okay. Bagus. Itu bagus Alisha ya. Itu perluasan predikat. Jadi kamu dah tahu dah apa yang dimaksudkan dengan subjek dan apa yang dimaksudkan dengan predikat dan bagaimana kita hendak memperluaskan subjek dan nak memperkembangkan predikat. Okey, kita teruskan dengan slide yang seterusnya. Ini lah contohnya. Okey, cikgu kita nak bagi murid baca lah ya. Yang merah ni lah subjek, yang biru ni lah predikat. Okey, kita tengok siapa ada dalam kelas ni. Siapa ada dalam kelas? Siapa nak baca? Okey, cikgu nak buka Google Meet ya. Baca macam tu je ke cikgu? Baca macam biasa saja. Okey. Sekejap lah, cikgu nak buka Google Meet jap. Sekejap. Okey. Okey, kita mulakan dengan tengok nama ya. Okey, daripada atas. Ambal Pasandal. Siapa Ambal Pasandal? Saya lupa. Siapa Ambal Pasandal? Kisha. Hai, kenapa hilang? Okey, Kisha. Contoh yang pertama. Cikgu, saya tak kali lah cikgu. Hah? Kenapa nama saya Kisha atas kali?
Kamu, kamu. Dekat cikgu lain, dekat kamu lain. Tak sama. Kisha? Kisha? Ya. Yeah. Ah, baca. Bunga itu? Bunga itu berbau harum. Mana subjek? Ah, bunga. Bunga itu Ah, mana predikatnya? Harum. Berbau harum Jawab penuh Okey, yang kedua. Akila. 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 Basikal berjenama Gusto itu milik Cikgu Hamizi. Okey, apa subjeknya? Basikal. Apa peluang apa peluasan subjeknya? Milik Cikgu Hamizi. Apa peluasan subjeknya? Berjenama Gusto. Ah, bagus itu ya. Okey. Predikatnya apa predikatnya? Milik Cikgu Hamizi. Okey, bagus. C09 ni siapa? Saya Cikgu Jekyll. Jekyll. Okey, Jekyll. Boleh baca Jekyll Nombor ayat nombor 3. Merupakan ikan yang paling sayang. Nombor 3. Ibu Kisha. Merupakan ikan yang paling sayang sanjungi. Okey, apa subjeknya? Subjeknya apa? Merah. Tu apa? Siapa ni Randy? Apa? Jekyll? Jekyll? Jekyll. Jekyll apa subjeknya? Tengok tulisan yang mana merah. Intan. Ha? Intan. Intan ke ibu? Tengok tulisan yang mana merah. Ibu lah. Ibu. Ibu ya subjeknya. Predikatnya apa? Tulisan yang mana biru? Yang biru tu. Yang biru, Jekyll. Merupakan insan yang paling saya sanjungi. Okey, bagus ya. Liz Jeffrey, Boniface. Boniface, ayat dan seterusnya. Tun Dr. Mahathir terkenal di seluruh dunia. Okey, apa subjeknya? Tun Dr. Mahathir. Predikatnya? Terkenal di seluruh dunia. Okey, bagus ya. Okey, kita teruskan dengan sesi seterusnya iaitu menjawab soalan kuisis. Kuis pemahaman. Ya. Arahan untuk kamu, cikgu clear screen jap. Jawab soalan di halaman sebelah. Lepas ni kamu akan masuk kuisis tau. Kamu tinggalkan Google Meet. Jangan pandang Google Meet tu. Tinggalkan. Pergi masuk kuisis ya. Dah. Nanti belum lagi. Tuliskan jawapan pada ruangan okay. Yang disediakan. Dan pastikan ejaan dan huruf besar jika ada adalah sama. Dan akhir sekali selamat menjawab. Kita mulakan. Semua masuk kuisis. Semua masuk kuisis. Okey, go. Jawab. Jawab. Kejap. Cikgu. On the way. Masuk kuisis. Jawab. Sudah masuk. Start mantap. 20 saat. Seorang lagi tak semua tak jawab lagi. Bermain di halaman rumah. Get ready to answer. Ni kenapa daripada 3 ni cikgu? 4 orang sudah jawab. Okay, time's up. 5 seorang saja berjawab. Okay, tak apa, teruskan. Nanti kamu akan cuba jawab lagi. Okay. Kejap cikgu. Ya, baru okay, yang tadi yang dapat jawab Alisa. Okey, tak apa, teruskan pusing yang kedua. Pusing yang kedua, teruskan jawab. 2 sudah jawab. 3 sudah jawab. 4 sudah jawab. Lagi 20 saat lagi. 20 saat lagi. Kejap cikgu. Tak apa, lambat tinggal. Okey, 6 orang sudah berjaya menjawab. Kejap. Kenapa ni? 7 saat, 6, 5, 4, 3, 2, time, sharp. Kita lihat siapa yang betul.
Terima kasih. Okey, Nur Alisha. Paling tinggi, paling cepat Nur Alisha, Kisha, Muhammad Faris. Okey, ya. Yang betul 5, salah 1. Okey. Teruskan soalan yang seterusnya. Setia. Semua setia, ya. Setia. Okey. Setia. Go. Okey, jawab. 1, 2. Okey, Boniface. Kisha sudah. Alicia sudah. Boniface sudah. Muhammad Faiz Kayum sudah. Kakila, okey. Lamanya ni, cikgu. Way to go waiting for order to finish. 30 saat. Cepat. Berapa orang ni? 6 orang sudah boleh jawab. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, time shot. Okey, kita tak siapa yang betul. Saya salah. Okey, Alicia juga nombor 1. Nombor 2, Kisha. Nombor 3, Mamat Faiz Kayum. Mana ada ni? Orang salah. Rumah Pak Samad. Siapa jawab rumah Pak Samad ni? Salah. Okey. Saya. Salah. Soalan senang pun salah. Okey, teruskan. Apa ni? Cikgu ngelag apa ni? Soalan yang seterusnya, apa soalan tadi ni? Apa? Seterusnya, soalan seterusnya, setia. Semua setia. Go. Jom cikgu, yang tekan subjek dalam ayat di bawah. Hujan lebat yang turun di Kuala Lumpur pada petang tadi menyebabkan banjir kilat. Dalam menyebabkan banjir kilat hujan lebat. Okey, Alicia sudah, Risha sudah. Jekyll, Akila, Muhammad Faris Kayum. Yang lain senyap je. Aduh. Dia mesti kena loading ke cikgu? Loading lah. Boniface dah jawab. 5, 4, 3, 2, time shot. Siapa markah paling tinggi? Alicia juga. Ada 5 orang berjaya menjawab. Okey. 4 betul, 2 salah. Mana satu betul ni? Cikgu tak pasal betul betul so salah. Warna tu warna je beza ya. Cikgu pak cikgu tak tengok soalan. Okey, tak apa. Bila? Okey, teruskan soalan seterusnya. Kejar cikgu, kejar. Siapa lambat tinggal? Ready to. Pokok besar itu. Go. Kita kan subjek dalam ayat di bawah pokok besar itu ditebang kerana membahayakan orang ramai. Pokok besar itu ditebang kerana membahayakan orang ramai. Go. Gila sudah Muhammad Faiz Kayum. Okey. Boniface tak jawab lagi. Alicia ada 2 jawab ke Alicia ni? Okay, Boniface pun 2 account. Okay, time shot. Hampir. Okay, ya, siapa betul? Kerana membahagikan orang ramai. Paling tinggi. Ada 4-5 orang yang betul. Paling tinggi cepat jawab Alicia, ya. Okay. Wah, susah ni, cikgu. Galak. Okay, seterusnya. Soalan seterusnya. Apa question dia? Nyatakan subjek dalam ayat di bawah. Subjeknya mestilah pokok besar tu. Jawapannya pokok besar itu. Jawapannya pokok besar itu. 3 betul. 3 salah. Hey, subjek. Takkanlah kamu salah. Nak cepat ni, sudah cepat jawab ni. Okey, soalan yang ketujuh. Okey. Ya. Go. Okey. Go. Nyatakan predikat dalam ayat di bawah Amirah bercuti. Di Pulau Langkawi. Apa? Katakan predikat dalam ayat di bawah. Amirah bercuti di Pulau Langkawi. Okey, apa jawapannya? Ada ni lama sikit. Macam mana ni cikgu? Sekejap, kita tengok soalan sekejap. Tak ada ni ke? Oh, cikgu lupa nak letak. Okey, cikgu lupa nak letak tempat nak isi. Kamu boleh isi? Type, boleh type tak? Saya boleh cikgu. Saya boleh isi. Tapi jawapan je susah cikgu. Type jawapan yang cikgu bagi jawapan ya. Predikatnya ialah bercuti di Pulau Langkawi. Okay, type bercuti di Pulau Langkawi. Bercuti di
Hai, bercuti di Pulau Langkawi. Time shot. Aduh. Okay. Lambat yeah. Aja guru. Lihat memang. Lihat jawapan. Bercuti di Pulau Alicia. Okay, Alicia. Jangan boleh jawab-jawab. Okey. Incorrect response 4. Semuanya tak berjaya menulis. Ini kena menulis ya. Kamu ini menulis, kamu menulis, menaip ya, menaip. Okey, cuba yang seterusnya. Soalan seterusnya. Soalan seterusnya. Taip ya? Tulis jugalah. Taip. Jumpa ni apa ni? Nyatakan pendidikan okay. Dalam ayat di bawah pekerja hotel okay. Itu sangat ramah. Nyatakan pendidikan gembira. Dalam ayat di bawah pekerja hotel itu sangat gembira. Okey, pendidikannya hotel pekerja sangat gembira, sangat ramah, sangat ramah. Ya? Semua taip, sangat ramah. Taip, sangat ramah. Dah. Huruf besar kan huruf kecil? Pandai-pandai kamu lah. Dah, cikgu. Sabarlah. Sangat ramah. Cikgu pun masa 50 saat ni. Kita ubiga di berbung. 24. Diam, wey, diam. Untuk selamanya. Diam. Okay. 12. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Kita lihat sebelumnya. Kita lihat sebelumnya. Di tempat. Okey. 5 orang. Kita lihat jawab. Kita lihat tulisan. Kita lihat tulisan. 4 salah. Seorang saja yang betul. Kamu kena taip ikut. Kamu taip ikut. Bukan siapa betul eh. Respon minggu eh. Yang betul yang betul Nur no Alisha ya Alisha taip itu sangat ramah ya kamu kena taip ya ayat yang penuh Alisha betul sebab dia taip itu sangat ramah yang taip sangat ramah dia salah ya kamu kena tengok ayat dia okey gila dia cikgu berpusing-pusing je ni dari jauh belum lagi kita start lagi ayo ya seterusnya masih berpusing-pusing ni cikgu. Okey, cerita start lagi. Okey dah. Okay, soalannya. Ini tidak ada ke sekolah kerana demam. Pediketnya kamu tulis. Pediketnya. Jawapannya. Tak apa, lambat nanti buat lagi. Jawapannya tidak hadir ke sekolah kerana demam. Okey, 50 saat. Taib tidak hadir ke sekolah kerana demam. Apa ni cikgu? Ni mentipu benda ni. Berpusing je dari tadi. Kamu lain. Kamu slow. Tak apa, lepas ni cikgu aku bagi kat grup WhatsApp. Kamu jawab sekali lagi ya. Ini untuk seronok-seronok je. Kerana sempat. Dua ini kenapa woi? Besok pun belum habis ni cikgu. Dua orang sudah berjaya menjawab. Empat. Jacob. Saya pernah menjawab cikgu Paris tapi Kayu. Tak boleh ni cikgu. Lain kamu slow. Okay, time up. Tak perlambat tinggal. Okay, kita lihat leaderboard. Kita yang berjaya menjawab. Boniface. Aduh. Lima orang paling cepat Alicia. Okay, kita lihat pula respon view. Okey, kita lihat siapa yang betul lah. Yang betul dua orang. Jawapannya tidak hadir ke sekolah kerana demam. Itulah predikatnya. Yang salah tiga orang. Lihat jawapan siapa yang betul. Yang betul. Okey, Hisha dengan Alicia. Dua orang betul ya, kerana dia tulis ayat dengan predikat dengan tepat ya, tidak hadir ke sekolah. Yang lain tu, yang ni siapa ni? Yang ni tidak hadir kerana dia demam. Tidak hadir, tak boleh tepat ya. Memang saja bagi susah. Kalau macam ni, kamu rasa aktif sikit ya. Okey, kita teruskan. Bukan yang ni yang masalah tu. Teruskan yang mana tadi ni? Full question. Okey, yang seterusnya. Setia ya. Cepatlah bodoh. Dia cakap macam tu. Lambatlah lain ni cikgu. Baru mula lain boleh face tu. Lain. Cikgu, 60 saat. 1 minit.
Soalannya, Pak Mat memikul sekuni beras. Periket, kamu tulis memikul sekuni beras. Bisti betul. Tulis memikul, air memikul sekuni beras. Bisti betul. 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 Okey, ya. Cuba. Dua orang sudah jadi menjawab. Alicia, Kisha, Kasyara. Pak Mat memikul sekuni beras. Betul. Under which you are too good at this. 17 saat. Nah, ini siapa yang betul ni? Cikgu tak bagi jawapan. Tiga orang cepat baru tiga orang jaya. Empat. Okey, empat orang jaya jawab. Time sharp, terlihat. Yang jaya jawab 4 orang. Okey, 4 orang, 5 orang. Okey, kita lihat pula keputusan respon view. Okey, ni petition view, chat view. Okey, yang betulnya ialah memikul sekuni beras, ya. Memikul, okey, Alicia betul, Tisha betul. Yang di bawah tak nampak ni. Jekyll betul. Saya pun betul, Boniface, cikgu. Memikul sekuni beras betul, tapi M huruf besar. M kena huruf kecil, kena cikgu sama-sama. Okey. Betul, tapi M dia huruf besar, kena buat M huruf kecil. Okey. Dia betul, tapi M dia kena huruf kecil. Ya. Yeah? Dia seterusnya. Betul lah tu. 1 2 3 go. Tadi suara cikgu. Okey, questionnya. Nyatakan subjek dalam ayat di bawah. Kucing yang cumin itu suka bermain dalam rumah. Ini soalan paling senang. Subjek. Masuk sekali dengan perluasan subjek, ya. Bukan subjek je, dengan perluasan subjek sekali. Apa perluasan subjeknya? Kucing yang cumin itu. Okey. Kucing. No, Alicia sudah. Kucing. Kucing. Yang. Kisha Kasyara sudah. Dah cikgu, kucing yang cumin itu sedang bermain. Ada lagi 2-3 saat. Jika. Kesal. Ya. Gue terkeluar. 8, 7, 6, 5, time sharp. Okey, yang berjaya menjawab ialah 1, 2, 3, 4. 5 orang berjaya menjawab, ya. 5 orang berjaya menjawab. Lihat pula chat view-nya. That incorrect, correct. Ya, kucing yang comel itu betul 2 orang, yang lain tu salah. Okey, kucing comel itu betul Alicia. Tisha sebab kucing yang comel tak boleh tepat, dia bisa ada yang itu, eh. Baru betul, eh. Jadi yang betul 2 orang. Kekel dengan Alicia, ya. Eh. Okey. Okey, seterusnya. Soalan yang seterusnya, dia. Go. Eh, habis dah. Do you want to end this in? Lama. Habis dah. Okey. Tamat dah. Okey. Semua masuk Google Meet, semua masuk Google Meet. Markah gue sikit je cikgu. 1000. Semua masuk Google Meet. Dah. Ya, yeah, pergi jumpa. Markah gue sikit je. Betul 4 salah, markah 40%. Boniface 3 betul, 4 salah, 30%. Ni bukan salah apa ni, salah taip je sebenarnya. Jekyll 2 betul, 6 salah. Salah, 2, 7, salah. Okey. Okey, sekarang ni semua buka cam. Cikgu nak tangkap gambar. Buka cam. Lepas udang, ni. Udang. Okey, cikgu tak gambar. FN clean screen. Background. Okey. Nanti tengok dekat grup WhatsApp. Ya. Gambar kamu yang ada kelas hari ni. Sekejap. Library. Muzik. Save, ya. Sekejap. Okay.
Okey, lepas ni cikgu akan bagi tugasan tutorial, ya. Yeah? Buat tugasan tutorial BM pula. Okey. Okey, bye-bye semua. Assalamualaikum. Jumpa lagi di lain masa. Okey, semua boleh live. Bye-bye. Okey. Tengok kat WhatsApp tugasan tutorial.